Udah berapa bulan? 4-5 bulan gue bikin video. Ini gue baru dapat lagi part lama sebenernya sih ini. Rear PC, rear spring dari Quarant FD. Ini dia udah keluar lumayan lama kayaknya tahun kemarin ya. Gua nggak pernah, maksudnya kemarin emang nggak nyari karena nggak terlalu tertarik, tapi kemarin nyoba-nyoba penasaran juga sih ya. Ini kita coba buka, ini baru dapet. Kebetulan ada teman gue yang tercinta, Kenny. Dia kayaknya apa mau pensiun kali ya. Dia beli barang Refty banyak tapi nggak dipasang, jual-jualin. Salah satu ini dilempar ke gue nih. Gitu. Hari ini hari Selasa, kita buka nih ya, kita unboxing. Harganya lumayan, 470 ribuan harga retail buat di Indonesia. Lumayan dapat box nih. Dia dapat 3 set. Dapat 3 set dan ini ada ininya sih, ada dia ada macam-macam ininya nih warnanya, tapi gua enggak berani pindahin dulu karena belum dipasang warnanya ternyata. Ini ada, oh ada yang empuk. Empuk juga, tapi oh lebih keras sedikit. Dan ini lebih keras. Jadi kayaknya hitam, empuk, kuning, medium, merahnya keras. Ya mirip kayak Perio Combo sih. Hitam juga lebih lembek sih ya. Ini gua akan cobain. Bentuk pernya agak aneh nih. Bukan aneh sih. Dia bentuk pernya ini ada rapat di tengah nih. Rapat di tengah, panjang. Jadi progresifnya itu kalau biasa progresifnya di sini tuh dia lebih rapat, ini lebih renggang. Cuman ini rapat bener-bener rapat bener sih. Gitu loh. Persis kayak pernya yang baru dia juga, tapi ini lebih pendek. Lebih keras sih yang gue lupa namanya apa ini. Per apa ya? Yang mau punya Refty punya. Dia lebih pendek dan ini harus pakai retainer yang 6 cm kok. Ringnya habis banget nih. Gitu loh. Dia punya ini ya. Nah, ini ada rapetnya nih. Di atas ini tuh ada rapetnya. Rapet banget. Jadi ya lu tau lah, kalau rapet begini kan sangat-sangat anti. Nah, sekarang ini gua pakai per depannya yang Refty punya yang merah, yang hard. Dia ada dua kan, hard sama soft. Gue pakai yang hard, gue pakai yang soft, tapi sempet kurang enak gripnya, gue pakai yang hard sekarang. Nah yang belakang gue masih pakai Yokomo punya yang lama, yang 6 set, gue lupa tim baru tuh ya, yang renggangnya macam-macam. Nah, gue pakai itu sekarang, gue pakai yang mananya juga gue lupa karena udah ganti-ganti pernya dan gue nggak tahu namanya. Hari itu dinamain tuh, udah pindah-pindah deh, udah itu hampir per udah setahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi udah nggak inget, cuman gue ingetin pasangannya aja sih. Gitu. Nah ini selain box, oke lah untuk harga 470.000 3 set dapat boxnya bagus, spring box Refty. Nah ini dapat juga manual ini. Oke, ini ada manual ini. Ada color chartnya yang gue ya, mungkin nanti gue tempel kali ya, nggak mungkin bahasa Jepang juga kali. Nah, mungkin bahasa Jepang pasti gue pakai bahasa Inggris ya gak? Bahasa Inggris. Nah ini applying two way reversible used to various tune. Oke. Spring initial, kalau yang oke, yang hitam itu medium, kuning hard medium, medium hard kali, yang merah tuh hard. Nah ini dia based on surface grip sama rear weight with body. Dia perhitungan itu 800, 900, 800, 850, 900. Kalau nggak salah gue punya sekitar 8,5-an ya. Medium hard sini masuknya. Kalau surface gripnya mid, mungkin pakai masih medium hard ya. Ini kombinasi gue agak bingung sih. Cuma dia ada 800 ini. Ini kan yang tadi gue bilang nih, yang tadi pernya kan ada
ada spring, ada ini ya, tengah-tengah nih, ada kerapetan ya, progresifnya di tengah-tengah ini. Nah ini dia ngejelasin di sini nih, dia ngejelasin contact lens up by rising center of gravity of spring, the drop of the sun spaceship induces the kicking out feeling stronger. Oh kalau itu posisi di atas, di atas tuh yang rapatnya di atas. Jadi di atas off center gravity-nya itu, the drop of suspension is induced and kicking out feeling is stronger. Jadi kayaknya pick up speed-nya lebih cepat nih. Nah, by lowering the center of gravity of spring, excessive suspension movement and suppressed stability increase the low grip zone. Oke. Jadi kalau yang rapatnya itu di bawah, dia nambahin grip buat stabilitas pada surface yang gripnya lo, kalau nggak salah nih, gue nggak soalnya juga Inggrisnya 11-12 nggak bisa lah. ini dedicated spring untuk concentrate road and tile roads. Oke. Untuk surface-nya semen sama ini tile keramik ya, keramik. Kok dia nggak bikin buat aspal ya? Teng-teng. Tapi ini mesti disimpan. Kita cobain. Ini dia ada tulisannya juga. Placement daripada ininya, medium hard sama ini. Ini kalau kecampur sih, wassalam. Karena belum diapa-apain. Oke, entar kita cobain. Habis kita cobain, kita tes ya. Oke. Oke. Pernah kita ini dulu ya. Kita tandain dulu. Bahaya nih kalau tandain, kita nggak tahu model kanan kirinya. Sekarang lumayan banyak pemain-pemain baru nih di JRA. RC Drift lagi lumayan nih. Masalah lagi masa-masa pandemi gini, pemainnya justru nambah. Ya, kita di semua juga main, semua jaga protokol kesehatan sih, jaga jarak. Terus terang tahun ini tuh awal tahun agak enggak mengembirakan karena salah satu teman kita meninggalkan kita dengan cepat karena pandemi ini sih. Namanya Rio. Itu salah satu orang yang memperkenalkan gue, maksud gue kali ini. Dia yang pertama kali nyamperin gue waktu gue zamannya masih di Season City. Dia nyamperin gue lagi zaman CS, kenalin diri, ngajak gabung ke grup dia waktu itu masih zaman DZD, masih aktif semua. Dia satu-satunya yang pertama kali baik banget. Ketika orang lain semua pada cuek-cuek aja sih. Terus terang emang dunia drift ini, RC drift ya, dunia RC drift ini 3 tahun terakhir tuh agak berubah banyak. Orang lebih welcome lah ya, ketimbang kayaknya waktu gua pertama kali itu 2016 itu orangnya agak cuek-cuek gitu ya. Maksudnya kompetitifnya tinggi banget, jarang bagi-bagi share-share pengalaman gitu ya. Gua juga gak ngerti kenapa. Tapi yang sejak sekarang ini, 2 tahun ini oke lah. Mungkin karena berasa kita nyari pemain, bukan nyari pesaing. Jadi nyari driver biar komunitasnya agak banyak. Ya kita bersaing mah wajar di ini ya. Tapi ya kalau lagi pertandingan ya kita temen. Share-share semua, share-share settingan gitu. Dan yang baru-baru ini karena mereka settingannya kita udah berdapat. Jadi settingan dasar tuh udah. lebih gampang lah, jadi untuk mainnya aja lebih mudah. Nggak kayak dulu 2 tahun yang lalu tuh kita sendiri aja nyeting aja masih setengah mati buat main kita aja sendiri ya. Sekarang udah jarang banget lah nyeting tuh. Dan yang menariknya ini brand baru Revdi ini. Kalau gue
gue bilang bisa, bisa dibilang ini produk sub pengganti lah ya, bukan pengganti ya, jadi yang menambah ragam brand Asir Reef. Nah, udah rapi semua, sudah ter-tag aman, habis ini kita cobain ganti ya, kita cobain ganti untuk ininya. Ini juga ada 2 slot kosong, lumayan gue bisa buat ngisi yang ininya nih, gue punya per. Oke, dia bilang kita 850 ya, 850. Gue punya lupa, gue 850 gitu kan. Kayaknya gue mau coba pakai medium dulu. Tapi gue mau lihat dulu kit gue sampai segimana ketika pakai per ini tuh jatuh ke belakangnya. Jadi kita akan lihat posisi shocknya sih yang penting. Saat ini gue pakai, gue nggak tahu nih per yang mana nih. Ini kalau nggak salah sih per emang yang belakang. Tapi kan ada yang progresif yang jarang-jarang ya. Gue pakai yang rata biasa tapi agak lebih keras. Kalau ngeliat kerasnya ini, harusnya sih medium ya. Harusnya medium. Bukan yang ini, bukan yang. Nah, coba ini dulu deh. Coba yang medium dulu deh. Jangan medium hard. Gue akan coba di medium hard dulu ya. Kayaknya medium hard sih harusnya. Kita coba dulu dengan posisinya di atas. Karena kebetulan kalau kita lihat ya dengan per yang lama tuh bawaan Yokomo, pernya tingginya sama. Tinggi pernya sama. Jadi posisi retainernya nggak usah dirubah dulu sih ya enaknya. Resetnya ikutin dulu ini. Gua akan coba yang atas sih dia ini. Karena dia bilang kick up speednya lebih oke. Gua shock masih setia pakai Axon, hanya ada gua modifikasi sedikit bahwa Axon bawaannya itu karetnya gua ganti pakai yang punyanya Yokomo yang biru, dan gua pasangin shock guide-nya punyanya TN yang katanya udah nggak beredar lagi, katanya sih udah habis sih, tapi ini jauh lebih stiff, nggak goyang sama sekali dan masih oke. Bocor leak sedikit ada, tapi oke lah ya, namanya juga karet 51 ya, single seal pasti bocor gitu, pasti ada rembesan. Kalau ngeliat tingginya sih nggak terlalu beda jauh ya, kalau ngeliat tingginya mah nggak beda jauh gitu sih. Dari yang lama itu nggak tahu beda jauh. Kita akan coba abis ini ke track rasanya seperti apa. Oke. Okay, santai.
ternyata tadi gue baru rubah PR-nya, gue balik ya. Kalau lo lihat ini ya, jadi gue ngerubah, sorry, gue ngerubah ini. Awal gue pakai di atas, lalu gue pindah ke bawah nih. Ternyata efeknya lumayan. Yang atas ini efeknya dia pick up speednya cepat ya, cuma kalau udah buka angle agak pelan. Tapi kalau yang bawah lebih stabil. Jadi kali bawah itu pick up speednya lumayan nggak kenceng-kenceng yang di yang atas itu, cuman dia ketika kita udah jalan tuh gripnya lebih stabil dan ketika udah side angle-nya dapet, kita ngegasnya tuh lebih kayak diri lah, lebih oke banget. Oke, simpulannya Springbok ini gua pakai yang medium, bukan medium hard. Mediumnya sih lumayan kok, enak, lebih stabil sih, lebih stabil. Pick up speednya emang lebih cepat ketimbang daripada PR yang biasa ya, karena mungkin karena dia progresifnya ada di tengah dan ribbonnya oke. Gue belum coba yang medium hard sama hard sih, karena di sini referensinya dari berat, bukan dari tipikal surface ya, karena dia ininya berat belakang mobil, jadi gue rasa sih itu sih harusnya PR itu, spring itu harusnya berdasarkan berat mobil sih ya. Jadi kebutuhan berat mobil seperti apa ya, harusnya sesuai dengan itunya sih. Kayak mobil AC juga kan, karena dia ada berapa kilonya kan. Recommended PR-nya. Gitu aja. Nanti gue update lagi untuk yang lain-lainnya.